Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan MM menerima kunjungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional bersama rombongan di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh Selasa 7 Maret 2017. Kunjungan tim Wantanas yang diketuai Marsda TNI Khoirul Arifi SE MM bersama rombongan ke Aceh dalam rangka mendapatkan informasi aktual terkait dengan ketahanan nasional di Aceh yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, hukum, dan juga berbagai isu lainnya. Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM dalam sambutannya menyampaikan kondisi Aceh saat ini sangat damai dan juga kondusif. Terkait isu politik, Dermawan juga menjelaskan bahwa Aceh baru saja selesai melaksanakan pilkada yang berlangsung di 20 kabupaten dan kota serta satu di tingkat provinsi. Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pilkada telah selesai melakukan perhitungan suara dan hasil rekapitulasi tersebut telah disampaikan kepada masyarakat. Dari 21 gelaran pilkada serentak, ada beberapa wilayah yang pasangan calon kepala daerahnya menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan dinamika yang biasa terjadi dan kita berharap semuanya akan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Dermawan.